Kembali lagi di video vlog kali ini ya. Sore. Lagi mau nyoba. Nyoba apa testing? Nyoba. Drone rakitan ulang ya. Namanya Borak. Borke 4 in ya. 4 in Raja Wali ya tadi. Pakai Otri itu ya. Nanti penampakannya nanti. Terus 4S. Motor 4S juga. Aksinya pakai F7. ISC-nya pakai 40A. VL Heli ya. VL Heli S ya. Yang sekarang ini lagi tren. Bukan ngetren. Apa? Sudah tutup. Berarti sudah hilang ya? Sudah hilang itu, maksudnya nggak dilanjut lagi sama developernya, alias bangkrut mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi BL Heli itu singkatan dari sensornya, jadi ada sensornya gitu ya. Kalau BL Heli aja, BL Heli 32 itu kalau nggak salah kan nggak ada sensornya, tapi pakai UJ gitu ya. Tapi kalau BLS itu tidak perlu UJ, jadi langsung dari sanonya ya. Ternyata tapi setelah saat ini ternyata enggak update lagi. Kita sambil nunggu GPS ya. Lah GPS-nya hilang sekarang. Bah. Cek. Pause dulu. Lanjut ya. Ternyata GPS-nya error ya, error. Karena pakai M10 sedangkan beta flag-nya pakai 42 alias enggak support. Akhirnya kita pakai auto config tapi anunya keluar, longitude dan sebagainya keluar, cuma jumlah satelitnya nggak keluar, entah kenapa ya. Mungkin harus sampai ke lagi tapi arah Sarasen ya. Betul sekali, jumlah GPS nya 0, jadi nggak support GPS. Nanti kita ganti GPS nya nanti kita cek terbangnya dulu. Dan terbangnya nanti pakai 180 aja, pakai Otri ya. Lagi males pakai, males ngeditnya, ngeliatnya itu udah. Nah, gitu ya. Jadi 180 aja cukup. Ya, upload, pause. Iya tuh pause kamu. Ini baterai 4.09 ya. Mana PS-nya 0. Itu ya, penampakannya ya. Penampakannya seperti itu. Pakai motor apa ini? Gak usah, nanti aja. Oh nanti, oke. Oke. Mabur ya? Mabur sekarang. Ayo. Jadi ini tanpa GPS ya, kita gak usah jauh-jauh. Ada motor? Pak, aman. Si, motor. Ya. Sekarang posisinya baterai 408. 408. Oke, kita tes. Arming. Ratio off. Enteng sekali. Gasnya sekitar totalnya maksudnya tinggal 20. Enteng itu. Enteng sekali. Kita coba dulu maju. Tuh, maju. Oke. 390. Yes, gitu. Rencananya mau saya buat cruising. Cruising. Cruising santai ya. Rendah banget terbangnya, coba rendah sekarang tinggi. Jadi nggak perlu apa ya, nggak perlu speed saya, cuma butuh stabilan aja buat video ya, maksudnya buat video. Kemungkinan besar ini nanti sekitar 5 menit ya. Baterai dengan baterai full ya? Ya, baterainya full. Ini kan baterai nggak full. Oh. Ini jarak sekitar 500-an. Gitu. Slow aja. Slow banget.
sambil rendah. Kan tujuannya nanti dibuat rendah. Ambil voltage bawah ya. Ambil voltage bawah. Ini gasnya 18 totalnya. Oke. Terus langsung naik. Santai aja. Putar kanan. Oke. Saya pengen rendah dulu, saya bentar. Asik ini. Bentar ya. Maunya di atas jagung dulu. Coba di atas jagung bisa enggak? Oke, di atas jagung. Slow banget di atas jagung. Naik dikit. Ya, di atas jagung ya ini. Nanti kita cek detailnya 1080 seperti apa. Maunya sih nggak mau gendong kamera atas ya. Jadi pakai O3 aja. Ya, cuma testing kita Mas ya. Nah, kita masih testing dulu. Kalau nggak stabil maaf, karena belum sarapan. Ini sudah 3 menit, baterai masih 365. Awet. Awet mah. Flight time-nya bagus itu. Flight time-nya bagus itu. Iya bagus selama buat closing aja. Terus ya ada sendirilah drone, maksudnya drone untuk apa? Closing. Cruising sendiri, untuk speed sendiri, untuk kristal sendiri gitu ya. Untuk sinematik sendiri. Ketinggian di berapa ini? Jauh ya. Bisa jauh kan? Oh. Berarti harus diturunkan. Ah, ini mau turun. Pitrate. Iya, turun. Ketutupan pohon soalnya. Iya. Oke. Balik sini berarti. Turun pitrate-nya. Masih 3,6. 5 sampai 6 menit berarti. Iya. Cukup lah buat cruising. 5 sampai 6 menit satu baterai. Satu baterai berarti 4 baterai. Bisa lebih dari cukup. Hampir 30-an lah. Oke. Oke. Ntar dulu. Kosong ya? Ayo. Oke, kita landing. 3,6 aja. Menyahutkan baterai ya? Menyahutkan baterai. GPS-nya yang trouble. Nanti saya belikan GPS yang Yahut gitu. Saya matikan dulu. Ih, panas. Walaupun 1080 ya. Oke, aman. Saya matikan dulu. Sabar. Motornya pakai F20. Alah. Pakai F20 ya dari tim motor, motor lama, sekarang udah enggak keluar. Itu motor yang cakep ya. Dulu harganya 220, sekarang mungkin sekitar 300-an. Ini kafenya sekitar 3750. Cukup. Cukup banget. Tapi kalau pakai nanti pakai baterai yang 1000 itu kafenya harus turun lagi. Terus pakai DC O3 F7 22, ISC-nya pakai Mamba ya, 128k. Gak fungsi sekarang kan. Sudah enggak ada support ya soalnya.
passwordnya apa? Lupa, firmware-nya sudah nggak ada. Jadi? Terus GPS-nya pakai ini? Ya gini deh. Itu GPS-nya. Oke. Prop-nya pakai patin 430. Bentar. 4 kali 4 kali 3. Berarti bitnya 40. 4,3 bitnya. 3 bit. Oke. Oke. Terus 3D print-nya made in Dewi. Ya. Oke, sekian dulu ngevlognya. Salam.